Dah mami, halakan makan minum ya. Maafkan ya kerana menjadi anak terlalu comel antara semua. Hai, hai, assalamualaikum. Annyeonghaseyo, cinggu. Ui, 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 ui. Kau nak pergi mana sis? Kau nak pergi kanan bagi sinar sis? Sikit lagi nak langgar. Nak pergi mana? Ui, lelo. Macam mana tadi? Aku kat mana? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Panik. Selamat Hari. Selamat Hari. H-U-R-R-Y. Selamat Hari Raya. Hari, Hari. Selamat Hari Raya. Betul lah tu. Selamat Hari Raya. Pening, pening, pening kepala abang. Tak ambil lagi tu. So, untuk video sempena 200 episode Hidup Syai. Actually, plannya aku nak jawab 200 soalan Q&A daripada korang dari channel Telegram aku, Shazel. Sebabkan Raya tu panik, okay, so aku pun ingatkan macam, oh ada masa satu hari lagi so aku nak kumpul soalan pun semua. Hah! Tiba-tiba esok Raya sis. Which is today lah kan. Aku tak sempat nak kumpul semua soalan yang 200 tu. Sebab aku kumpul sampai berapa jam, sampai aku dah tertidur. Lepas tu aku terbangun lewat untuk hari ni. So sekarang ni kita orang duit nak pergi hospital. Sebab abang dia accident malam tadi. So nak pergi ambil abang dia accident. Eh, ambil abang dia ke hospital. Nak start ke tanya soalan pertama? Eh, cantik lah. Cantik tak? Cantik. Cantik tak? Cantik tak? Ya, ini lama gila tak makeup. Last makeup like pakai eyeshadow beria macam ni Raya tahun lepas kot. Itu pun Raya tahun lepas. Yang makeup mata tu like very very simple punya makeup mata. So macam, wow. Setahun tak make up. Sekejap, oh wow. Saya ni jarang make up. Sebab jaga kulit. Okay, okay, okay. Soalan pertama, soalan pertama. Okay, so aku akan check semua soalan dari Telegram dulu. So aku dah lepas rombak-rombak. Aku dapat 65 soalan saja dari Telegram. So ni orang tanya beratus-ratus. Tapi aku dah tu jadi 65. So soalan pertama, favorite kuih raya. Aku tak ada favourite kuih raya sebab I don't really like kuih. Sebenarnya masa zaman aku budak, favourite aku adalah Elmer London. Tapi bila aku dewasa, aku tak suka semua kuih raya. Kalau aku balik Penang, pergi raya rumah makcik aku, aku hanya akan cari jeruk saja. Sebab dekat Penang orang suka jamu jeruk. Aku tak tahu lah, maybe rumah makcik aku je ke atau ada rumah lain yang aku pergi dia jamu jeruk. So aku raya mostly aku makan jeruk. Jeruk buah. Sayang, favourite kuih raya? Kuih dam. Kuih dam tu yang bentuk dam tu eh? Ah, bijak. What your next target? Target kita sekarang ni nak pergi hospital sebab nak ambil abang dia macam kita cakap tadi tu. Pengalaman raya yang tak dapat dilupakan. Ini sumpah memang takkan dapat lupakan. Ada satu tahun ni, kita orang raya dekat satu tempat ni, kira bandar. Kita orang tak balik Penang, tak balik Kedah. Sebelum ni aku dah biasa raya Kedah. So bila kita raya Kedah, masa tu dah biasa raya Pendang. Setiap rumah yang kita pergi, biasanya diorang akan jamu laksa lah. Rendang ke tu pun confirm ada. Tapi dia ada tambahan makanan like laksam ke, laksa, miun sup, mi kari, mi sup. Dia macam sedap gila yang very different dishes tau. Lagi-lagi lah kalau macam kita kan dah gelabah nak pergi raya morang pagi-pagi. Aku biasanya aku tak makan pagi dekat rumah sendiri sebab gelabah nak bersiap nak pergi raya morang. So ada satu tahun ni aku tak balik Kedah. So aku raya dekat area Selangor. Tapi adalah satu bandar ni je kot. Sebab dekat area tempat lain aku pergi okey je sebelum ni. Tapi dekat tu lah kan. So raya pertama aku bayangkan aku tak sempat breakfast. Dan sepanjang satu hari daripada pagi sampai lewat petang nak masuk maghrib tu raya, setiap rumah yang kita orang pergi semua jamu kuih raya sahaja. So kau boleh bayangkan tak betapa kebulurnya hanya makan kuih raya. Dah lah aku tak suka kuih raya tapi sebab kelapa aku makan juga. Itulah, itulah pengalaman raya yang paling aku tak pernah lupakan. Dan aku trauma. Oh, lalu sebelah belah kubur. Insaf kejap. Rasanya kubur nenek kita kat sini. Nenek belah daddy kat sini. Oh. Guys, tengok. Ui, orang nak raya. Member accident. Macam mana accident? Kaki. Nu masuk dua paku kat dalam kaki. Member jalan yang lelok. Lepas tu kena langgar motor. Raya ke hospital member. Rasa bersalah tak? Gelak. Member kat belakang ke? Musibah. Tak apa, kita balik sambung raya. Ya. Yeah. Hai. Hai. Eh, apa ada ke? Cantik tak? Eh, apa ada lah. Hai. Hai. Cantik tak? Bucang. Cantik tak? Haa. Back. Eh, spider pula. Nama pun. Okay. So, next soalan. Apa yang Kak Aisyah nak sangat capai dalam hidup ni? Apa yang aku nak capai hidup ni? Dah hidup ke dalam selepas mati? Kalau lepas mati, tahulah. Kalau masih hidup, tak tahulah. Aku nak makan. Aku lapar. Kita tengok sikit. Ada ayam masak merah, kari ayam, paru. Lepas tu kita ada apa ni? Ada carrot cake, ketupat dan nasi impit. Tak meriah sangat sebab tak ramai peraya kat sini. So kita akan beraya rumah orang sekejap lagi. Tapi cantiklah beg ni yang. Nampak tak? Okay, bye. Tadang! Semalam aku ada post video gelabah raya. Gelabah raya! Gelabah raya!
Lepas tu, video tu viral. Ramai gila ambil video tu. Post kat YouTube, post kat Instagram. Tapi, diorang tak kredit aku pun. Nama kita ni, nombor TikTok kita pun tak ada. Diorang potong nombor TikTok kita. Ya. Sedih. Kenapa begitu? Mengapa? Mengapa ambil video saya tapi tak kredit saya? Pernah aku gelabah before selesai ke masalah. Kita makan carrot cake. Bismillahirrahmanirrahim. Okay dah. Okay, soalan ni, soalan ni. Favorite tahun Raja Syas? Probably yang masa aku zaman sekolah menengah, yang pergi raya dekat Kedah tu, yang setiap rumah makan berbeza-beza. Walaupun balik pada tu cirit muntah sebab makan perut terkejut eh. Tapi tu paling best sebab best gila. Daripada pagi sampai malam buta raya. Sebab masa tu birit. Ah, bagi tahu. Apa favorite tahun Raja sayang? Raya pertama kita dengan sayang. Oh my angel, angel baby. Salah pula jawapan tadi. Tapi masa raya tahun-tahun kita berdua je eh. Eh balik mommy. First time raya kat Shalam. Setahun 2020. Kau dia dah 2 tahun raya kat Shalam. Tahun kali ni malam nak balik. Dia biasa pula. Berapa lama Kak Syah pernah stop dalam jam time balik raya? Eh berapa lama? Tak ingat. Tapi aku ingat masa tu aku yang kena drive balik. Jam gila teruk. Nak pergi 1 km je. Tapi berjam-jam stuck ke 1 km tu. Ke 5 km. 5. Masa tu aku sakit perut gila babun. Nak terberak. Masa tu sakit perut yang paling sakit pernah aku rasa. Sebab dengan stuck ke jam lagi. Lepas tu mak aku tak menenangkan aku langsung lagi. Aku rasa nak marah. Aku rasa macam nak berak je dalam kereta. Biar padam ke semua orang. Nasib baik ada kakak dengan abang aku. Boleh tenangkan aku masa tu. So okay. Take nafas. Dah lah aku kena drive masa tu. Tak terberak pula tu. Ketupat. Rendang. Gila ni makcik. Aku rasa video ni tak boleh ni 200 soalan. Kalau buat 200 soalan confirm 2 jam video ni. Dia lupa bawa samping. Kita ingat muka budak yang lupa bawa samping. Sedih sikit? Sedih tak? Sedih. Eh, daripada tadi, ayah nak balik rumah nak ambil samping. Ayah nak balik rumah nak ambil samping. Eh, dekat je. Nanti tak? Tiba. Semai raya guys. Semai raya. Jess, terus simpan handphone tu. Semai handphone lah. Eh ni mana Bai dengan Sal? Tak nampak? Sama dengan dinding. Tak. Mana Bai dengan Sal? Tadi bukan ada kat sini ke? Tadi macam teguh. Ha, tak ada. Sal? Bai? Mana? Eh, mana-mana dia pegang-pegang aku. Okay, next soalan. Pernah tak fan terjumpa atau datang rumah Kak Syas? Pernah tak? Fan? Hamba tapi macam okey je lawan tu kan? Kenangan pahit raya. Papa ada kenangan pahit raya tak? Ada. Dia 7 tahun raya dekat luar negara seorang-seorang. Macam balik dah okey lah. 7 tahun. Tu dia orang geluk. Okay guys, kita orang dah nak salam raya. Tapi kita ada yang ni sikit cik. Yang langsir ni kena betulkan sikit kot. Yang mana? Yang ni ke tengah sikit. Betul. Dia kena ke tengah sikit cik. Tak. Tarik kanan lah, tarik kanan. Buka. Buka je lah ni. Yang langsir ni terus buka. Ini pun percaya je lah. Padahal kena bully. Cantik lah. Ya, mak kena bully. Lawa. Cho beauty pun tak payah tutup. Nak nampak baju. Yakah? Nanti. Cho beauty pun, mam. Happy Ali Laya. Okay, ni soalan. Pernah tak rasa cringe dengan diri sendiri masa edit video? Ha, Baba? Pernah tak rasa cringe? Banyak kali. Kena edit tu. Benci. Kita edit keluar. Benci lah tadi. Tak suka diri sendiri kan? Ada banyak kali. Ya, yes, sama. Itu memang lumrah. Tapi paling cringe dia lah. Aku okey sikit kot. Selamat air raya. Maaf air batin. Kalau dia makan minum. Kena macam tu lah.
Khamis, selamat hari raya. Minta maaf Zahir dan Batin. Umi kena minta maaf banyak kat Yaya. Sebab Umi masam. Umi masam. Umi kena minta maaf sebab Yaya lagi wangi. Ini wangi tau tak? Boleh lah. Gurau je lah. Minta mami. Alahkan makan minum Yaya. Maafkan Yaya kerana menjadi anak terlalu comel antara semua. Disebabkan masa Yaya tolong lagi kat Yaya. So dia raya ni tarik balik. Mai Umi. Sarangi mamai, I love you. I love you. Nak raya. Belanja elok-elok ah, jangan beli bukan-bukan. Apa nak? Lipstick, lipstick tak apa, makeup. Okay. Sarangi. Beli makan jangan. No cake, no kuih, no. No manis-manis, no ice cream. Nak dengar sikit. Malu kan? Macam tu lah kita rasa tahun lepas. Okey, teruskan. Banyak terasa. Kek panjang ke? Cut lah. Okay, bye. Minta maaf betul-betul ikhlas. Sebab kamera. Tadi kita orang dah salam raya dah kat rumah. Tapi tak rekod. Akhir banyak dosa. Sebab dia banyak nangis. Akhir banyak masam. So banyak dosa. Sebab masam, tiba-tiba timbun dosa ni sebab masam. Wanginya. Wangi yang cucak. Wangi. Wangi ya? Wangi je. Wangi ya? Alah, macam tu buat apa-apa kan? Syir, duit belanja. Duit belanja pula, duit raya. Nah, supaya raya. Sikit je. Minta maaf. Dia baru berhenti kerja, bolehlah. So sekarang kita nak pergi rumah parents Akhil. Kita ada abang saya yang selang, GP Lang. Pula nama GP Lang. Sal kat belakang. And Shafi and Akhil. Akhil tak sesuai duduk situ lah kat kepala dia. Sayang, ni kalau bayi langgar bonggol. Sekarang ni kau tahu lelaki kau tak boleh duduk situ. Okay, top 3 your favourite Malaysian YouTuber. Alamak, malu lah cakap depan Akhil. First of course lah, dari dulu aku layan Cupcake Aisyah bertahun-tahun. Yang kedua, Syafiq Puffy, tak. And then, Q Propaganda, tu pun dari dulu. And ketiga is Aki. Favourite ice cream flavour? Saya suka yogurt. Korang suka apa? Bas suka apa flavour ice cream? Yes, yum. Yam, sorry. Sama dengan Aki. Fafa, favourite ice cream? Chocolate. I don't eat ice cream, I eat salad. I eat salad. Favourite ice cream? Yeah. Salad juga. Yum juga. Okay, kita dah sampai kampung Akhil. My kampung lagi satu. Mana sungai dia? Sungai? Ni sungai Kuala Chau. Assalamualaikum. Buka lampu boleh? Suka hati je dah temu orang buka lampu. Dah yang bau mak. Hey, seksinya. Kelapa. Rendang. Ni rendang ayam. Lagi mak masak rendang apa? Rendang daging. Dari ketupat, bawang kacang, rendang ayam, rendang daging. Dan akhir yang sangat manis. Sarahi sayang. Kabur yang. Wow, makanan tradisional. Ini betul raya. Yang penting tak ada rendang paru. Ibu kat rumah ada rendang paru pula. Okay, makan. Jemput. Makan. Let's go. Makan. Makan. Macam inilah semua orang makan. Come eat, makan. Makan. Okey. Hai? Tiba dah hilang kat sini, makcik kau. Mari makan. Oh, ya ke? Bye. Bye King Kau. Bye. Ni makan dengan Choja, kat sebelah Choja. Choja nak makan tak ni? Nani. Nah.
Dah. Ni comel. Saya tu jilam lah muzik tu. Mau tengok tu. Ngadu lah. Soalan dia adalah, pernah terfikir nak buat bisnes sendiri tak? Brand nama sendiri pernah terfikir tak? Tengah buat pun, tengah buat produk sendiri. Sedang dilakukan. Apa? Belacan strawberry. Hijau je comel lah, hijau je macam ni. Hijau tu, dia kan sungai pun dah lah. Aku tengok dia ni. Datang rumah orang buat rumah sendiri. Semua duduk kat sofa. Ini kenapa entah. Ini Aisal. Sayang, tegur sikit yang. Kenapa? Oh, dah setiap kaki pula. Geram je aku. Tadi main-main ni pun sekarang dah tidur kat rumah orang. Sama kucing. Sama. Apa? Mau orang buat tidur. Mata dah merah-merah tidur orang ni. Tengok kakak-kakak. Sambung lah gitu. Okay, next question. Tadi busy beraya sister. Okay, so kita sambung dekat dalam kereta. Kak Syaz, rumah Abang Akil dengan Kak Syaz jauh tak? Kena hadap jam tak time raya? So, tadi jam tak kita orang kena pergi? Tidak! Rumah kita rasa tamas. Sekejap je dah terus sampai. Patut aku jauh tadi kan kat rumah. Dah malam. Alamak, sejuk. Hai, dah malam. So Syahi dia dah nak kena pergi di tempat lain pula raya. Ni apa ni? Bye Syahi. Bye, kita jumpa next video. Okay. See you later. Bye. So sekarang ni kita orang nak pergi raya rumah yang sangat jauh ya. Rumah kita orang kat sebelah ni. Eh, kita orang datang rumah sebelah. Jom kita masuk. Wow, ada lampu raya. Assalamualaikum. Wah, lama tak masuk rumah ni. Wow, hijaunya. Kalau nak tahu kan, rumah asal kita orang, dia macam ni lah bentuk dia. Yang sebelum ni kita orang ada macam ni lah. So bila tengok ni macam, bila kita orang nak turun tangga kan, kita macam nak lalu jumpa tetamu kan. Ada, biar. Kita orang suka tengok intai kat situ. Okay, kita try makan ni dulu. Kuah kacang. Mai dah mau pon nenek datang biar lah. Apa kacang? Ya nak kenyang tu mai husband shop ni. Husband apa tu? Tidur kat rumah orang. Kenapa? Dia tidur. Datang kau kan tidur ni. Ambil bubur. Bukan saya benda tu duduk. Budak-budak tadi bawa cucu apa? Makcik tadi tarik. Oh. Pusing. Lah 7 tahun raya kat Switzerland kan. Magic. Makan buka ha makan. Mai raya pi sikit. Apa makan ni? Timbang dulu. Keluar rumah, kena timbang. Nampak sangat tuan rumah lah. Sebelum datang patut timbang. Balik rumah berapa pula naik? Ha, tu naik berapa? Ni banyak sangat ni makan kat rumah aku ni. Ha, dapat duit raya? Dia dapat duit raya? Padahal ni bini bai. Takkan dia ingat ni adik-adik kita? Okey, diam-diam. Mesti ingat umur 15 ni. Itulah. Muda sangat. Korang, rumah sebelah ni pula. Terima kasih, Opa. Assalamualaikum. Boleh ke kita orang vlog ni? Ada berapa kucing kat rumah? Nak rekod? Makan kapci ke? Samsul. Mana Samsul? Ni Samsul? Hai. Alah, bateri nak habis lah awak. Hai. Terima kasih jemput. Wah, macam ni rupanya. Kak, apa dia apa? Ya, tak ada lah. OKU, ha. OKU, kucing. Kucing apa? Pekatnya orang dia. Comel macam di ais. Cayenne. Angel. Comel. Macam dia jalan, macam tengok macam dia jalan. Ini CKU. Oh, nasiannya. Oh, nasiannya. Urat saraf dia kot. Alololololo. Member dah lah takut. Dua tong orang masuk sampai dapur. Mana kita ada lontong ni? Lontong kan? Lontong. Ya. Siapa yang kata tak nak tadi? Bye-bye. Jom. Kita ada simpit, lontong, serunding, kuah kacang dengan kuah rendang. Lodeh ni, yang kuning ni. Yang kuning tu dipanggil lodeh.
Oh, lontong dengan lodeh sama je kan? Ke macam mana? Ada beza ke lontong dengan lodeh? Tak sama je sejak. Ha, nanti teringat-ingat dia tak tahu. Bila lagi kita nak lepas tu, masukkan ni. Kita baru reaksi yang betul. Q&A mana pergi pun tak tahu dah. Tak ada dah Q&A. Yang mana Q&A? Makan ni. Q&A tu question and answer yang kau tadi jawab-jawab tu. Hai. Ready, ready. Bila dia siap dia. Bila dia jadi lontong. Okay korang, actually aku nak buat sepanjang video ni aku jawab Q&A. Tapi bila sampai separuh tu kan, eh malah lah aku nak jawab soalan. Aku nak enjoy makan, enjoy raya. Dah pergi morang lah, malu pula lah nak menjawab-jawab soalan kan. Seronok lah walaupun raya dekat Shah Alam, tapi seronok lah pergi rumah jiran kan, pergi rumah mak mentua. Pergi Starbucks, tapi aku tak rekod lagi sana tadi. I still apa? Padahal lah tu je lah. Bapak, cuba apa? Cuba apa? Ni apa pakai macam ni? Nak cover apa? Tengoklah tu. Hehehe, orang dah nak mandi lah. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Bye sayang. Umi dah buka tudung. Bye. Mak Iya. Bye-bye. Bye. Mak Iya. Mak Iya, selamat malam. Bye, Miki. Mak Iya. Siapa lagi? Bye, Mak Iya. Hari ni pre-raya. Esok raya betul. Oh, nak tunjuk ni lah. Last. Make gambar with my mom and my brother. Ciring. Macamnya muka ni. Gantan, tutup je lah ni. Ciring. Cantik lah. Ciring. Ni terlebih cahaya. Okay, ini. Inilah yang terlebih cahaya. Tinggal frame kat luar je. Tengah-tengah tak ada rupa. Ku putih barulah putih. Okay guys, bye. Aduh tu. Bye-bye. Selamat Hari Raya sarang. Hey. Selamat Hari Raya. Sarang. Hey. Bye-bye. Penat dah penat. Pergi balik.